بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan dan kesempatan jiwa kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan berupa kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan menambah keilmuan kita. Di saat ini kita akan kembali membahas terkait dengan kajian taklim online Jumat dengan tema kesalihan dan kesuksesan. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan menganugerahkan kesehatan, keselamatan, keberlimpahan, keberkahan dan kedamaian jiwa kepada kita semua. Baik, anak-anakku para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Kesalihan dan kesuksesan adalah dua kata yang saling berkaitan, dua kata yang saling berhubungan. Jika ada kesalihan, biasanya ada kesuksesan. Demikian juga jika ada kesuksesan, biasanya ada kesalihan. Ada sebuah pertanyaan, apakah setiap orang yang Ingin sukses harus saleh? Jawabannya tiada lain iya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengikrarkan demikian seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Buruj ayat 11 Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa keberuntungan, kemenangan, atau kesuksesan itu dapat kita raih. Dengan syarat kita harus berjuang memantapkan segenap jiwa raga kita senantiasa beriman dan mengerjakan amal-amal soli. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soli berupa surganya. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Jika kita bandingkan kesuksesan surga dengan kesuksesan dunia, tentu lebih utama dan lebih mahal kesuksesan surga. Jika kesuksesan surga yang telah mahal dan lebih utama saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi kesuksesan dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan secara jelas Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan dan rezeki yang tak terduga bagi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang salih tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah at tolak ayat 2 dan 3. A'udzu Wa makhraja, min la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya baginya akan mengadakan jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, setiap muslim yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Allah akan berikan solusi yang terbaik dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki yang tak terduga di awalnya. Bentuk rizki itu tidak selalu berbentuk materi atau uang saja, tetapi apa saja yang mendatangkan kebermanfaatan bagi kehidupan kita itu adalah rizki. Rizki bagi peserta didik bisa berupa diberikan kepahaman, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran dalam belajar, dan diluluskan dalam ujian. Mendapatkan nilai yang terbaik, diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan cita-citanya, ini adalah bentuk dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pembelajar rahimakumullah, orang solih pantas sukses di dunia. Karena orang salih memiliki kemampuan mengendalikan dirinya serta berbuat yang terbaik untuk hidupnya. Kesuksesan di dunia tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, uang yang banyak dan harta berlimpah, seperti kebanyakan anggapan orang selama ini, tetapi ditentukan dipengaruhi oleh emosi dan spiritualnya. Para pembelajar yang kehemat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika orang hanya mengandalkan kecerdasan, kemampuan, keuangan, dapat terperosok ke dalam nafsu yang tak terkendali. Di dalam diri manusia, ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan sebagus apapun potensi dalam diri manusia, jika tidak diiringi piranti yang dapat mengendalikan nafsunya, maka manusia akan gagal. Piranti itu tidak lain adalah kesalihan yang didapat dari komitmennya berpegang teguh pada apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah As-Sam ayat 8 mengilhamkan fujurha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan hadirin ikhwah fillah sekarang dikembalikan kepada diri kita masing-masing apakah mau mengambil jalan pujuroha, yakni kejahatan wa taqwaha atau jalan ketakwaan tapi tentunya bagi kita orang-orang yang memiliki akal bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah yakni jalan takwa, jalan ketakwaan. Karena sangat jelas ketika kita memilih jalan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi akan memberikan kesuksesan bahkan surga Allah akan berikan. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang ini ada kecenderungan Para remaja lebih banyak mengedepankan emosi dalam menghadapi berbagai persoalan. Remaja sekarang ini lebih mudah marah dan lebih sulit diatur serta jika memiliki kemauan ingin segera dipenuhi tanpa memikirkan sulitnya mewujudkan keinginan tersebut. Sebagai contoh, ada seorang remaja yang ingin memiliki sepeda motor dan ia meminta secara paksa kepada orang tuanya untuk mengadakan motor tersebut atau untuk membelikan motor tersebut. Bagaimanapun jalannya, walaupun dia tahu orang tuanya tidak mampu untuk membelikan sepeda motor itu. Jangankan motor, sepeda saja yang tentunya harganya di bawah harga motor misalkan tidak mampu memberinya. Tetapi anak tersebut maksa kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mengabulkan, akhirnya ia tega membunuh orang tuanya. Begitupun contoh kecil juga dapat kita lihat pada diri seorang pelajar ketika dia menghadapi pelajaran yang sulit atau ketika dia menghadapi e, ulangan yang sulit. Banyak di antara mereka yang cenderung lari dari kesulitan itu dengan menyontek atau meniru pekerjaan teman mereka. Tidak berpacu sedikit pun, tidak terpacu sedikit pun pada diri mereka untuk menyadari kekurangan mereka lalu mau belajar keras. Kita juga bisa lihat bagaimana remaja saat ini mudah sekali terbujuk untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti mengkonsumsi narkoba, perkelahian dan kejahatan-kejahatan lainnya. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, karena itu tidak ada pilihan bagi seorang remaja, bagi pelajar jika dirinya ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Maka ia harus menjadi orang yang salih. Maka pilihlah jalan takwa jangan memilih jalan pujur Ketika memilih jalan pujur berarti ia memilih jalan yang dihembuskan oleh setan. la'natullah. akan terjerumus, akan terperosok ke jurang kenistaan, dia akan hina dunia dan akhirat. Maka tidak ada pilihan yang lain para pembelajar dan kaum muslim rahimakumullah maka pilihlah jalan takwa jalan ketakwaan menjadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. karena dengan kesalihannya dengan keimanannya dengan ketakwaannya seorang remaja atau seorang pelajar akan mampu menghadapi tantangan hidup dunia ini dengan tekun dengan tabah dengan konsisten dan penuh motivasi dengan demikian insyaallah ia akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi sangat jelas, kesalihan dan kesuksesan adalah dua kata yang saling berkaitan. Dua kata yang saling berhubungan. Jika ada kesalihan, insya Allah ada kesuksesan. Demikian juga, jika ada kesuksesan, biasanya ada kesalihan. Selamat menjadi orang-orang yang saling. Allah akan memberikan keberuntungan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat diinformasikan atau disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Aku luku lihada. Wastagfirullahali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.